jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Ulama'ana al-kiram, wabil khusus walidina Kiai Ahmad Sofyan, habaiban al-afadil, para pejabat pemerintahan yang hadir di sini, khususnya Bapak Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, para pemimpin masyarakat, para pengasuh pondok pesantren, para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, saya sampai di sini pada saat ini dalam keadaan selamat, semuanya berkah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya datang bersama-sama Bapak Kahfi, bekas Gubernur Jakarta, bekas Wali Kota Jakarta Pusat, dan Pak Imam Muzakir dari Jakarta. Alhamdulillah, walaupun agak terlambat sedikit karena memang tempat ini sangat dekat dengan Jakarta. Ini kan tempatnya jin buang anak ini. Alhamdulillah sampai di sini dengan tidak kurang sesuatu apa, dan memperoleh karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya datang kemari tidak untuk tujuan kampanye. Ini belum kampanye, kalau kampanye kayak apa? Ya, ini kan baru pemanasan. Itu Bondo itu tidak perlu kampanye, serahkan saja kepada ulama di sini, beres. Ya apa tidak? Ini bukti semuanya itu karena kecintaan rakyat Situ Bondo kepada Nahdlatul Ulama. Karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Karena itu terus terang saja, kalau orang-orang Situ Bondo mencintai ulama itu tidak aneh, karena orang-orang Situ Bondo memang mengikuti apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini tidak ada tukang copet, yang ada cuma guyu. Ada
zaman masih Surabaya dulu ada Terminal Joyoboyo, ada razia tukang copet. Tadi kebetulan saya Kapolresnya Salaman. Nah, ini saya ingat dulu razia ini yang bikin polisi. Tahu-tahu ada yang ketangkep, digeledah. Geledah itu di kantongnya ada kartu tanda anggota NU. Jadi kata polisnya, "Papa, oh sampean ini NU kok nyopet?" Jawabnya apa? "NU soal agama, Pak." "Lah copet profesi." Nah, ini. Lah ya. Wis copet gak gelem NU tambah nemen. Nah. Tapi alhamdulillah Nahdlatul Ulama didirikan di atas landasan akhlak yang mulia. Landasan akhlakul karimah. Ya apa tidak? Oh, itu. Karena itulah dikatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya nabi. Apa hanya yang diwaris? Wong nabi kabeh melarat itu. Mana ada nabi yang kaya? Tidak ada. Nah, jadi nabi itu semua melarat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu meninggal itu hanya meninggalkan babut kos anu babut bolong kape itu loh. Ya itu saking ikhlase kalau punya apa-apa dikasihkan orang yang lebih kurang. Beliau merasa kekayaan yang ada ini tidak untuk diri sendiri, tidak untuk keluarganya, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Itu. Ini yang diambil oleh para ulama dari dulu. Karena itu ketika ulama-ulama ini mau diorganisir, maka dicari namanya. Akhirnya ketemu. Ketemu di dalam kitab Syarhul Hikam. Syarahnya kitab Hikam dari Imam Atha'illah As-Sakandari dari Iskandariyah atau Alexandria. Itu loh ada dulu menteri riset. Nanti juga enggak tahu sudah di sini apa belum. Nah, ada ya namanya Muhammad Atha'illah Sahibul Hikam loh. MAS Hikam. Siapa MAS Hikam itu? Muhammad Atha'illah, namanya Muhammad Atha'illah, imam yang ngarang kitab itu, yang mempunyai Sahibul Hikam, Syarah Hikam loh. Lah itu dipakai nama oleh Kiai Abdul Fattah Plumpang untuk putra beliau. Ya ini Mas Hikam yang ada di sini. Nah, ana wong jenenge kitab. Ya baru ini ya. Untung enggak dinamai takrib. Nah, ketika dicari-cari dapatlah nama untuk organisasi ulama itu. Perkumpulan ulama tersebut di sana ada ungkapan kata Imam Atha'illah Sahibul Hikam, yaitu la tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yatulluka ilallahi maqaluh. Jangan ditemani, jangan jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan kepada Allah. Loh, siapa orang yang tingkah lakunya membangkitkan kita kepada Allah dan kata-katanya menunjukkan kita kepada Allah? Yaitu ulama. Loh itu yan hiduka, yang membangunkan, membangkitkan. Nah, dicari masdar atau asalnya itu
Nahdoh. Karena itu organisasi yang didirikan tahun 1926 itu dinamai Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Lah ketika pada tahun 1998 pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama memerintahkan saya, waktu itu menjadi ketua umum Tanfidziyah NU, untuk mendirikan sebuah partai. Ya, saya pikir partai ini kalau ingin berwatak seperti Nahdlatul Ulama ya harus menggunakan kata kebangkitan. Karena itu menjadi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Sebelum itu beberapa bulan, hampir setahun, ada orang perempuan buta huruf bilang pada saya, "Yai, saya kok mimpi." "Mimpi apa, Bu?" "Saya mimpi sampean," bahasa Jawa ini, "damel PKB." "Damel PKB." Nah, saya bingung. "Damel" itu bahasa Jawa bisa membuat, gawe, bisa memakai, gawe. Nah, ini. Jadi saya itu bingung yang mana. Saya bilang, "Bu, saya ini tidak bisa membuat pil KB karena tidak punya pabrik obat. Juga saya tidak make pil KB, wong sudah tua, anaknya banyak, sudah 4. Wis gede-gede KB malah duwe putu barang." Waktu itu anak saya baru kawin, entar lagi punya cucu. Lah enggak tahu, pokoknya saya mimpinya begitu. Ya sudahlah, kadar mimpi ya. Ya itu akhirnya waktu disuruh buat PKB, cocok-cocokan namanya disetujui PKB, saya tertawa sendiri. "Oh, ini toh yang dimaksudkan PKB dulu itu." Nah, ini ya, alhamdulillah dengan cepat PKB menjadi besar dan sekarang menjadi dari sudut jumlah pemilih menjadi partai ketiga terbesar di Indonesia. Ini pun sebenarnya ya karena pemilihnya itu tidak benar. Loh, pemilihnya tidak benar gimana? Iya, baru dihitung 60% suara oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di bawah pimpinan Bapak Rudini. Lalu Pak Habibie sudah membuat SK, surat keputusan Presiden tentang susunan DPR MPR, komposisi DPR MPR. Baru 60 suara. Nah, sing gurung diitung, sing desa-desa, sing umume ya nyoblos PKB. Karena itu kita menanyakan hal itu kepada Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang belum dijawab. Begitu juga ketika pada tanggal 21 Juli 2001 saya berkirim surat kepada Mahkamah Agung, yaitu melakukan 21 Juli 2001 melakukan pengumuman keadaan darurat, maka saya tanyakan beberapa hari kemudian kepada Mahkamah Agung, apa tindakan saya itu sesuai Undang-Undang Dasar apa tidak. Karena apa? Waktu itu tanpa ada landasan hukum, Megawati Soekarnoputri ngundangi orang datang ke rumahnya di Kebagusan di Pasar Minggu untuk memanggil sidang istimewa MPR tanpa sebab. Nah, ini menurut penafsiran saya melanggar Undang-Undang Dasar.
lagi-lagi tidak dijawab. Tidak dijawab. Kemudian saya kirim surat. Saya waktu itu memerintahkan Kapolri S. Bimantoro dan Panglima TNI Widodo AS untuk menangkap 15 orang yang melanggar Undang-Undang Dasar, juga tidak dilakukan. Padahal Presiden yang merintah, apa ini melakukan tindakan insubordinasi, melanggar perintah apa tidak? Juga tidak dijawab. Ini tiga sudah pelanggaran konstitusi. Datang yang keempat, yaitu pemerintah sekarang menaikkan harga BBM. Ini sebenarnya kalau penafsiran saya, menaikkan harga tanpa menaikkan pendapatan itu artinya melanggar konstitusi. Mengapa demikian? Karena konstitusi atau undang-undang dasar kita menyatakan negara harus memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Di dalam undang-undang dasar kita disebutkan memenuhi hajat hidup orang banyak. Lah kalau naikkan harga tanpa menaikkan pendapatan artinya melanggar undang-undang dasar. Yang kelima, pemerintah mengadakan divestasi Indosat, menjual Indosat kepada pihak lain. Apalagi pihak lain itu adalah sebuah negara sateng cilik, yaitu Singapura. Singapura hanya berpenduduk 3 juta orang, Indonesia 204 juta. Kayak selilit ya. Nah, dibuatlah sebuah perusahaan di sana namanya Singapore Technology and Telecommunication STT. 50% sahamnya pemerintah Singapura, 50% free tax dari Israel. Jadi artinya Indosat ini menyangkut penjualan saham kepada orang luar, padahal Indosat ini mengoperasikan atau melaksanakan satelit Palapa. Di dalamnya ada kode-kode intelligence kita. Jadi dengan demikian dia juga membahayakan hajat hidup orang banyak di negeri ini akan keselamatan bangsa. Lima-lima ini tidak ada yang dijawab oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agungnya pengecut. Saya enggak ngompori orang. Saya hanya supaya Anda semua tahu akan hal ini, itu saja. Buktinya kalau terjadi pelanggaran konstitusi, saya bicara begini sudah 1 tahun setengah lamanya, sudah diterbitkan sebuah buku mengenai apa itu maklumat keadaan darurat. Sudah berbulan-bulan yang lalu buku itu sudah habis, sekarang dicetak kedua. Tetap tidak ada yang berani membawa saya ke pengadilan. Oh iya, kalau betul kan dibawa ke pengadilan toh. Itu menunjukkan apa yang saya omongkan itu betul. Sebab menuduh pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar.
tak tunggu-tunggu nih kapan itu. Ya, enggak pernah. Sama saja Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum, tak tunggu nih bener gak ini, yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani enggak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, "Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden." Kiainya jawab, "Nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan." Lalu dia katakan, "Wallahi tidak akan mungkin itu terjadi." Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Ya, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Ah, itu. Di mana-mana saya bilang begitu enggak berani jawab. Ada orang lain juga begitu, Wakil Presiden Hamzah Has. Saya bilang ini ke 39 kalinya. Jadi saya sudah pidato di mana-mana. Enggak hanya begini saja Pak Hikam. Sudah di mana-mana. 39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzah Has berada di belakang teroris. Pertama kali saya ngomong di Aring-Aring pada waktu pengajian selepas apa itu namanya konferensi NU wilayah Jawa Timur. Ya. Di situ saya katakan saya sangat terkejut ketika Wakil Presiden Hamzah Has menyatakan prihatin terhadap peledakan bom di Bali. Loh kenapa kok cuma prihatin? Tidak berani mengutuk. Jangan-jangan saya bilang orang di belakang pemboman itu adalah temannya Hamzah Has. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu, tidak berani membawa ke pengadilan. Mustahil dia tidak dengar, dia mesti dengar. Yang ini pun dia dengar. Ya, lah itu. Jadi jelas sekali para hadirin dan hadirat bahwa negeri kita ini sedang mengalami duka nestapa, sedang mengalami kesusahan. Karena apa? Konstitusi yang diperjuangkan mati-matian, konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik ini, termasuk 7 orang wakil gerakan Islam. Ketujuh orang itu yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari pengurus pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, salah seorang yang hubungan famili saya manggil Pak D, dari PP Muhammadiyah, seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masyumi, ya, kemudian Abdurrahman Baswedan,
Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI. 4. 5. Abi Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam. Sini ada orang Syarikat Islamnya ada? Tidak ada. Nah, mudah-mudahan ada. Tidak ada ya teman-teman. Yang ke-6 Haji Agus Salim, yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam. Yang ke-7 Abdul Wahid Hasyim, ayah saya mewakili Nahdlatul Ulama. Ke-7 orang ini ketika berkonsultasi dengan Bung Hatta tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, mengeluarkan istilah sekarang ini ngedrop Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Loh, negara yang diperjuangkan mati-matian juga oleh para wakil-wakil organisasi Islam itu sekarang sedang mengalami musibah besar-besaran karena terjadi pelanggaran korup konstitusi, pelanggaran demi pelanggaran. Nah, yang diurusi itu tidak ada yang pokrok, cilik-cilik, bangsanya soal inul, guyu, tawa aja. Ya, kan soal kecil loh, inul lah loh. Ya. Inul tukang ngebor. Nah, karena itulah pelanggaran demi pelanggaran, kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan demi pengkhianatan, Allah marah. Karena marah itu kita lihat sekarang, bumi longsor, gunung-gunung meledak, bahkan diumumkan Semeru, Gunung Semeru itu sudah mati, sekarang hidup lagi. Ya, semenjak beberapa bulan ini istilah mereka ahli-ahli geologi, Gunung Semeru aktif kembali. Bahkan 2 hari yang lalu Malang kena abu dari Gunung Semeru. Sehingga akhirnya ketika saya ada acara di Bangil, itu dari Kediri saya lewat Jombang, lalu Mojokerto, Mojosari, Njapanan, Gempol, Bangil. Sedangkan yang mapak saya, Bapak Khairon Syakur dari Bangil, pulangnya misah lewat Blitar, itu tidak bisa lewat karena gelap gulita, tertutup debu. Nah, lalu itu semua tanda yang longsor, yang gunung, yang banjir, sembarang kali itu tanda bahwa Allah marah karena terjadinya hal-hal yang bersifat pengkhianatan dan sebagainya itu. Karena itu marilah kita adakan perbaikan yang diperlukan, dan nanti dalam pemilihan umum atau pemilu yang akan datang, memilih pihak yang tepat, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini bukan kampanye loh, saya tidak nyebut apa-apa kok. Pihak yang mementingkan kepentingan rakyat, ya loh. Ya, tidak perlu kita kadek milih partai A atau si B, si A, itu tidak perlu nanti. Itu pada waktunya ajalah nanti diberitahu. Nah, ini akibat daripada situasi seperti itu. Musibah demi musibah. Kalau dikatakan Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim,
ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Musibah yang menimpa diri kalian tidak lain adalah buah kerja tangan kalian sendiri. Loh, kalian tuh orang banyak. Nah, di dalamnya termasuk gombal-gombal yang melanggar konstitusi. Nah, karena hal itulah maka kita kena musibah demi musibah. Namun, ini namun ya, walaupun demikian Allah tetap akan memaafkan kita. Wa ya'fu an katsirin, Allah memaafkan sebagian besar pekerjaan itu. Itulah para hadirin dan hadirat, mengapa kita tetap optimis, kita tetap berpengharapan bahwa Allah akan memaafkan kita semua, betapa besarnya sekalipun musibah-musibah yang diakibatkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Ya. Tangan-tangan kita itu artinya bukan orang per orang, tapi seluruh masyarakat dan bangsa. Nah, para hadirin dan hadirat, itulah sebabnya orang seperti saya itu selalu berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an Karim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang benar dengan yang salah, dan jangan kau tutup-tutupi yang salah. Jangan kalian tutup-tutupi yang salah kalau kalian tahu. Nah, ini. Jadi kita tahu dan tidak kita tutupi, buka sajalah Amin Rais melanggar sumpahnya, terjadi pelanggaran konstitusi, Hamzah Has di belakang teroris, belak-belakan saja. Nah, para hadirin hadirat, dengan demikian jelaslah bahwa kita akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan kita yang dalam bahasa luar negeri atau istilah zaman sekarang, kata orang Betawi, istilah kerennya itu adalah pelanggaran hukum yang ada. Dengan melakukan pelanggaran hukum yang ada itu, kita lalu tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai bangsa untuk menegakkan keadilan. Al-Qur'an Al-Karim padahal berkata, ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Hendaknya kalian, wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan dan menjadi saksi bagi Allah walau mengenai diri kalian sendiri. Artinya walaupun situ ada yang berkhianat, tetapi kita tetap bersabar karena percaya keadilan Allah akan tegak. Betul tidak? Bagaimana tegaknya keadilan Allah itu? Melalui pemilihan umum itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingin menegakkan keadilan, maka lakukan hal itu melalui pemilihan umum yang akan datang. Pilihlah pihak yang benar. Lah ini ada yang marah, kampanye mencuri waktu. Loh, siapa yang kampanye? Saya tidak nyebut apa-apa. Kenapa disebut? Yang semua sudah tahu, tidak pakai disebut juga tahu kok. Ya tidak? Nah, iya sudah. Ya itulah.
para hadirin dan hadirat, apa yang menjadi pikiran kita saat ini. Karena itu ya, kita ikutlah pada bimbingan para ulama, contoh-contoh yang diberikan ulama. Nanti saya kemukakan, karena sebetulnya kita kesini kan untuk muludan ini, untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak apalah kita. Maka bagian pertama tadi, yang macam-macam tadi itu, yang intinya kita kena musibah karena ada sebabnya. Untuk menghilangkan musibah itu, mari bersama-sama kita baca pujian. Loh, pujian awan-awan. Berarti mangkat di penggawean liyo. Tidak ada kerjaannya yang lain, ya lebih baik pujian. Ya apa tidak? Pujian itu disampaikan atau dibawakan di langgar-langgar dan surau-surau sambil nunggu imam sholat. Ya apa tidak? Nah ini apa di sini ini namanya langgar apa? Musola ya, langgar ya itu. Langgar itu musola, surau. Mari sama-sama nanti bareng-bareng dengan saya ya. Nanti maksudnya saya terangkan belakangan. Ilailas tulil firdau si ala wala akwa ala naril jahimi fahabli tau batau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan, aku bukan orang yang ahli surga. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat api neraka. Loh, kenapa? Tidak kuat api neraka tapi bukan ahli surga. Siapa orang mana? Orang situ bondo. Ya. Tapi sebagai orang NU, sebagai orang PKP, maka ada jalan ketiga. Fahab li taubatan, maka berikan kepadaku kemampuan bertobat. Fa innaka, dan ampuni dosa-dosaku. Waghfir dzunubi, fa innaka ghafirudz dzambil adzimi, karena sesungguhnya engkaulah yang paling dapat memberikan ampun atas dosa-dosa yang besar. Ada kesempatan bertobat ini ya, tapi tobat yang benar, jangan tobat wong lata itu. Ada yang jatuh tobat ya. Mari dibaleni, saya terangkan maksudnya bareng-bareng. Ilailas tulil firdau si ala wala aqwa ala naril jahimi habli tau batau aghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Saya ngejak pujian jam sekian ini kenapa sih kok di sini? Ya sebabnya sepele,
saya ndak ketok jadi ndak tahu orang yang kesini ini banyak apa ndak ngono. Banyak ya? Ini banyak betul tak? Dulu ada zaman Jepang, tentara Jepang sowan Kyai Abdul Manaf di Lirboyo. Sana masuk ada santri di masjid dalam jumlah besar. Di depannya masjid ada banyak angsa itu loh. Tahu banyak angsa itu? Soang itu toh. Nah, akhirnya banyak ya. Nah, itu ada si Jepang tadi masuk ke rumahnya Kyai Abdul Manaf nanya, "Haji, banyak santri ya?" Maksudnya yang di masjid banyak, jumlahnya besar. Jawabnya Kaji Kyai Abdul Manaf, "Bukan tuan, itu bukan banyaknya santri, banyaknya Kaji Yakub." Itu ya. Nah, di sini banyak mana ini sekian ini ya. Itu banyaknya Kaji Yakub lah. Yang kedua, saya ingin tahu rakyat di sini ini masih manut pada kiai apa tidak? Begitu saja, kok tidak punya tujuan lain. Manut. Siapa yang ngajari sampean selawatan? Maling apa kiai? Kiai, aku wis sik ngono. Sudah tercapai dua tujuan, aku wis kari muleh ae. Para hadirin dan hadirat. Ini katanya mulutan. Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tidak banyak-banyak dalam soal ini, hanya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada dalam diri utusan Allah. Siapa maksudnya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ada contoh yang sempurna, keteladanan yang sempurna. Hasanah ay kamilah. Ya, di sini jelas. Kalau tidak jelas nanti akibatnya bisa dimarahi orang. Ada yai itu sampai tidak berani dungo. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dia dungo begitu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pulang-pulang dimarahi mertua perempuan. Kampungan kamu. Diam aja dia. Masa sudah kasih, saya kasih Mbak Yunya jadi istri kamu, masih minta hasanah. Masih hidup dua-duanya ini. Yainya juga masih hidup, tapi mertuanya sudah meninggal. Nah, ini. Nah, jadi hasanah di sini sempurna. Bagi siapa keteladanan sempurna itu? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan ridhonya siapa? Allah, ya. Dan ngarep ridhonya orang lain. Nah, ridho Allah ala ridhol walidain katanya. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang kedua orang tua. Karena itu kita tidak boleh ngelawan kedua orang tua. Ini contoh. Nah, jadi ridho yang dicari. Ridho itu kerelaan, bahasa Indonesianya itu. Ada orang punya madrasah, dijawab, ditanya, sampai ini madrasahnya ini apa statusnya itu, hukumnya atau kedudukannya? Disamakan? Oh, enggak pak. Diakui? Enggak pak. Didaftar? Enggak pak. Lah kok semua tidak itu lalu apa? Diridhoi pak. Enak sekolah diridhoi. Ya ini ya boleh saja, tapi jangan status sekolahnya diridhoi. Buat yang betul lah. Disamakan, diakui atau didaftar, terdaftar. Nah, yang kedua, bagi orang yang mengharapkan hari kebahagiaan hari akhirat, wal yaumal akhir ai yarju yaumal akhir.
ingin kebahagiaan akhirat. Apa kebahagiaan akhirat itu? Yaitu sorga. Itu orang hidup ini kan inginnya sorga, itu sudah. Karena itu Al-Quran mengatakan, ya, mayyabta bismillahirrahmanirrahim, mayyabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, falayuqbala minhu, amal perbuatannya tidak diterima Allah. Ini mungguh wong Islam. Ya, terserah Allah mau terima apa tidak, tapi kita menganggap begitu. Wa fil akhirati minal khosirin, dan orang itu di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi. Merugi itu artinya tidak memperoleh sorga itu. Nah, para hadirin dan hadirat, yang ketiga, ya, yang lakukan zikir sebanyak mungkin, artinya sangat mempertimbangkan kekuasaan Allah. Ya, nah, zikir itu ada zikir lafzi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu zikir lafzi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, itu zikir lafzi. Tapi ada zikir fi'li. Zikir lafzi itu zikir dengan ucapan, zikir fi'li itu zikir dengan perbuatan. Nah, sekarang ini hikmahnya maulid sekarang ini apa? Siapa sampean ini benar-benar sudah zikir fi'li? Karena apa? Ini pertanyaan saya sekarang. Kalau air sungai itu mengalir kemana? Ke laut. Laut ini kalau sini apa bahasanya? Lao. Tasek. Oh, tasek. Dah, laut itu utara ya. Iya. Karena saya orang Jawa, ya, enggak ngerti bahasa sini, bahasa Madura. Alhamdulillah ada bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kalau enggak, enggak ada hubungan saya dengan sampean, enggak ngerti satu sama lain. Nah, ada orang situ Bondo, itu belajar di Australia, belajar kimia. Enggak, jarang pakai bahasa itu, ngomong enggak pernah, rumus-rumus ditulis di papan tulis atau di kertas sampai lulus jadi dokter. Lah, ngurus tiket mau pulang, tiket pesawat terbang, kartu pesawat terbang, ditanya sama pegawai universitas, when will you go back to your country, kapan kamu akan kembali ke negeri kamu? Jawabnya, mon tak mandi ya Tuesday. Lah, ini apa ada monnya, barangnya repot ya. Nguyu ini. Tahu ngalami tak? Ya. Nah, kalau air itu sampai ke laut, kemudian dipanaskan oleh matahari menjadi uap air. Uap air naik ke atas menjadi apa? Awan, ya toh? Jok mega lo. Muring-muring kok. Jadi awan. Awan didorong angin sampai ke gunung. Ke atas gunung pendinginan terjadi. Di atas gunung kan selalu dingin. Dingin lalu jadi apa? Air hujan. Lah, air hujan itu separuh masuk sungai lagi, ke laut lagi, begitu mubeng. Tapi ada yang diserap bumi, diserap oleh tanah. Lah, penyerapan itu terjadi kalau ada akar-akar. Lah, akar ini hanya akan hidup kalau ada pohonnya, ya apa tidak? Apa pernah dengar akar tanpa pohon? Engko lek padha karo pemimpin gak duwe akar ngene kok. Jenenge pemimpin jenggot. Yaitu akarnya malah di atas. Tunduk pada atasan loh, itu akarnya. Mestinya tidak, berakar di bawah. Nah, akar ini perlu pohon.
Lah kalau pohonnya ditebangkan akarnya mati. Loh itu loh. Karena itu lama-lama orang situ Bondol bisa jadi seperti orang Lamongan. Apa itu? Kalau musim kemarau enggak bisa cebok. Kalau musim hujan enggak bisa jongkok. Nah, cebok dan jongkok. Ya, ketiga ora iso cewok, rendeng ora iso dodok. Kenapa? Lah, mau cebok enggak ada airnya musim kemarau habis, enggak disimpan lagi kok. Enggak diserap bumi, sumur-sumur kering, kali-kali kering. Lah, musim hujan enggak bisa cebok karena banjir belandang itu. Nah, supaya tidak mengalami nasib seperti itu, tolong pohon-pohon itu jangan ditebang ya. Harus ada perencanaan dalam penebangan pohon. Nah, pohon yang sudah ada itu tolong supaya ditanam kembali loh. Ditanam kembali. Ini NU cabang Garut itu setelah peristiwa longsor di Mandalawangi, semua getun menyesal. Akhirnya sekarang Pemda membagi tiap MWC atau kecamatan itu NU diberi 2 hektar tanah untuk penghutanan kembali. Lalu Perhutani dan Universitas Pajajaran itu diajari caranya menanam pohon yang baik. Dan Pemda tingkat 1 menyediakan bibitnya lah ini. Tapi ya sayangnya begitu kok setelah longsor. Ada di Tuban. Tuban ini Kabupaten Tuban, NU Cabang itu kerjasama dengan pihak Perhutani mengadakan tanaman sela di pohon-pohon karena di sana tanahnya kapur, memerlukan tanaman sela seperti itu. Entah berapa ratus hektar itu. Mbok ya di sini bisa ditiru hal semacam itu. Kebetulan ada Pak Bupati, ada pengurus NU wis rundingan kono. Betul tidak? Ya, sudah. Jadi karena itu saya harapkan semuanya jangan angger-angger asal-asal saja nebang pohon agar supaya kita ini benar-benar bisa zikir fi'li yang baik. Ya inilah hikmah yang ingin saya tarik dari peristiwa Maulid Nabi kali ini. Hadirin dan hadirat, ini sudah sore, sudah waktunya kita menjelang maghrib, maka harus kita tutup. Saya tutup ini dengan sebuah syairan. Waladatka ummuka ya bna adama bakia wan nasu hawlaka yadhaku nasururo fajahat linaf sika antaku na idha bakau fi yaumi mautika dhahikam masruro. Engkau lahir wahai anak Adam. Siapa itu anak Adam? Manusia. Engkau lahir ketika itu engkau menangis. Tidak ada bayi lahir. Wannasu haulaka yadhakuna sururo. Manusia sekelilingmu tertawa gembira karena engkau lahir dengan selamat. Fajahat linafsika, maka usahakan bagi dirimu. Ya, pada hari kematianmu ketika mereka menangisi engkau, dohika masruro, engkau sendiri tertawa gembira melihat sorga. Loh, ya. Sudah, ini saja yang saya kemukakan. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, diberi keselamatan, anak-anak yang soleh-solehah, dan diberi rezeki yang banyak. Demikian, maka kita akan doa. Saya disuruh dungo, dungonya pendek saja, yaitu dungonya Sunan Ngampel. Dari surat Al-Kahfi ada satu ayat di bulan Baleni,
ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal aimatil musyahidin wal auliya salihin wa qulna ya rabbana Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum.